Perpulungan Mamre, Seni Kelengi Tuhan, mari si benaken PA Mamrenta ibas kesempatan enda. Aminna kita harus ngelakukan ca ibas rumah ta masing-masing, tapi marilah sekejapkan Tuhan Yesus tetap sinemani kita ibas kegeluhan ta. Maka guna benaken perpulungan tenda, mari lebih si puji Tuhan, rendah kita arah kita mendendenta nomor 410 pitu, Kam Yesus Tuhanku. Selingan ibas kinrajan surga, roh kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, sebab itemani dudenga kegeluhan kami. Kentisik nari Tuhan, ersura-sura kami ngorati sada bagin karena katandu. Suwe ras tema bimbingan PA Mamre ibas minggu enda. Kam sing ngajari kami krina anak-anak du Mamre si ikut ibas kegiatan enda Tuhan, gelahna
Katandu si seheman kami ibas warenda banci pakaikan kami ibas kegeluhan kami. Yang kai kami Tuhan kai surasurandu arah katandu enda man kami. Bagaim Tuhan karena anak ndu si pakaikan du guna ngamburkan katandu enda pe Bapa kamlah sinemanisa kam tetap si masu-masusa. Gelana kata ndu si isahkan anak ndu enda pe rehna ibas kamnari janah jadi kemuliaan man gelar ndu saja. Merana dage kam Bapa kami nggo sikap mbegi kenca ibas gelar Yesus Kristus reh kami kuada pendu. Amin. Perpulungan mamre sini kelengi Tuhan ora tenta ibas warenda ibuat ibas kitab Kolose telu ayat 10 waluh seh 25 iogekan kami bagenda nina berbagai-bagai pedah man keluarga Kristen. Okam dehara patulah man perbulangan du sebab bagaima arusna ibahandu selaku kalak Kristen. Okam perbulangan kelengilah deharandu jana ola kasar manbana. Okam anak-anak kalak Kristen patut kam tetap patuh man orang tuandu sebab bagenge singena ate dibata. Okam orang tua ola rusursa jumuti anakndu gelah ola bene ukurna. Okam budak-budak patulah man tuandu ibas kaipe labo saja tupung ia ije tempat-tempat kam darami pujin ibas manusia nari. Tapi bahan lae alu ukur du bulat erkiteken kemalangan du man Tuhan. Kai pe si ibahan du dahiken lae alu tutus tempat-tempat kam erdahin guna Tuhan labo guna manusia. Ingatlah ibas Tuhan nari kap upahan du ialo kendu kai singgo isikapkan Tuhan man anak-anak. Sebab Kristus ngetuandu si tuhu-tuhu janah kam budakna. Janah kalak sirbahan salah ICP jelmana iukum rikutken salahna. Sebab kerina manusia la randobah i lebe-lebe dibata. Serjenda pengogenta shalom man kita kerina mamre ngo hampir lebih sebulan kita lapulung ras arkitekiteken wabah virus COVID-19 si menyebar paksana ibas negara tenda. Janah mari si katakan bujur ibas kesempatan enda banci kita ngelakokan PA mamre aminna kita ngelakokan ca irumah ta masing-masing. Mankam perpulungan mamre kita krina mamre sini kelengi Tuhan temanta ibas kesempatan enda eme jabuku kemegahanku alu tujun gelah isi jabu banci menjelaskan hubungan antara anggota-anggota jabu suwe ras ogen. Jana banci mengungkapkan kai-kai saja si jadi kemegahan ibas jabuna. Tetap menjalin relasi ras komunikasi alun huli. Rikut pe makaikan IT guna peteguhi kinir sadan jabu. Jadi adi sioge buku PA mamrenta maka ibas kesempatan enda seharusnya kita ngelakukan PA gabungan. Bas PA enda langca kita mamre si pulung tapi radu ras kita pulung ras moria bagepe ras permata. Sebab ogenta enda tentang pedah manjabu kalak Kristen. Perpulungan sini kelengi Tuhan laban sisi pungkiri maka jabu eme sada organisasi si kitik nakal.
Lembaga sosial yang terkecil adalah lembaga sosial yang terkecil dalam masyarakat itu adalah keluarga. Sini katakan jabu biasanya terdiri ibas bapa nande ras anak. Eme ikatakan jabu. Emaka ibas jabue pasti melala perbedaan. Baik perbedaan sifat, karakter, ras debanna. Adilakin si pindoken gegeh mantuhan dibata, maka labancilang jabue pasti labanci sepengoda sepengole. Enam ia inti renungenta ibas kesempatan nenda. Uga kita mengundang menjadikan Tuhan Yesus menggenapi menyempurnakan kehidupan keluarga kita. Adi enggo sipindokan gegeh ibas dibatanari, amin nambue perbedanta, ya, sekala perbapan kita mamre, sipata bagenda, pasangenta moria, sipatna bagahka, bagepe anak-anak ta, telu ia misalna, teluka sipatna, adi secara manusia, mungkin kita labo ngasup nada pisah. Sebab secara manusia kodratna adalah menginginkan sesuatu terjadi sesuai dengan pikiran kita. Kita mengharapkan semuanya seperti apa yang kita pikirkan. M kodrat manusia. Tapi si terjadi si tuhuna kepeken labo banci krina bagi sura-suranta. Maka gelahna ngasup kita ngaloken si ugapana pe ibas jabunta. Harus sipindoken Tuhan Yesus ikut campur tangan menyempurnakan kehidupan keluarga. Perpulungan sini kelengi Tuhan ibas ogen tandai kitab Kolose 3 ayat 10 alus 25 adi siukuri si perdateken ras-ras kai sini tulisken ije. Itu adalah hal yang sudah seharusnya ilakoken jabu kala Kristen. Sekala perbapan, sekala perbulangan harus erkeleng ate nandangi deharana bagepe erkeleng ate nandangi anak-anakna. Sekala deharape harus mehamat man perbulangenna. Bagepe anak-anak ia harus mehamat menande bapaana. Eme sini harapkan Tuhan Yesus lid ibas jabu kala Kristen. Penungkunan gundari man banta enggonge sie silakokan kita. Atau kita masih mengandalkan ego kita. Perbapaan merasa yang paling benar sehingga akhirnya segala keputusan yang diputuskan oleh seorang bapa itulah yang paling benar yang harus diikuti tanpa mau mendengarkan pendapat ataupun saran ibas anggota keluarga sidebanna. Rahnan DP argitikitekan akapna ia silatihna ngurusi rumah. Maka ia kamin mantamitamin lalap ataupun anak-anak merasa wajar mendapatkan kasih sayang yang berlimpah tanpa harus memberikan penghormatan man nande bapana. Adisie si dalankan kita berarti itu masih keluarga duniawi. Ibas jabu kala Kristen perbapan pernanden anak harus saling menghargai, saling menopang, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling mendoakan. Mamre selaku perbapaan harus mampu memimpin anak-anaknya, memimpin keluarganya, tetap berjalan di jalan Tuhan. Pernanden selaku ia tiang doa ibas sada jabu, ingan tunande, nande. Eme ingan tunande
The Bluetooth device is ready to pair. Nande eme ingan tunande harus ngasuk membagikan kasih sayangnya menjadi tiang doa anak-anak pe bagai anak-anak pe harus bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya jadi rudang-rudang si merim rudang-rudang si mejile. Janah adi sikaitkan bundari ya berdasarkan ogenta ibas 2 kolosenda lit 2 konsep jabu kalak kristen siniajarkan rasul paulus si pemena setiap anggota jabu harus leben iplim barui geluhna ibas kini teken man yesus kristus si peduakan geluh simbaru ibas kristus harus teridah arah pola relasi si sehat ras seimbang sadara si debanna suwe ras sura-sura dibata. Mari si sungkuni usuh ta masing-masing si nehen jabunta ngenge dua konsep enda lid ibas jabunta masing-masing endam jabu kala kristen konsep jabu kala kristen sini ajarkan rasul paulus berdasarkan ora tenta ibas wari si sendah si pemena harus iplim barui leben iplim barui geluhna ibas kini teken menerima Yesus dan menjadikan Yesus pemimpin yang sesungguhnya bersedia dipimpin oleh Yesus dalam menjalani kehidupan si pertama. Si peduakan kegeluhan simbarwe, geluh simbarwe, teridah arah perbahanan. Jabwe jadi saluran pasu-pasu, saluran berkat. Man kalak sideban. Ernana makap kalak sideban, ngenehen jabunta. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Uga carana gelahna jabungku. Banci jadi kemegahanku sadang ngenca palasna emkap keleng ate janah dibata si jadi sukut ibas jabunta gelahna banci jabungku jadi kemegahanku maka harus terpalasken kekelengen sirehna ibas dibata nari janah tetap si jadikan dibata jadi sukut ibas jabunta. Lanai kita menganggarkan egonta. Bagi kata kami indai, perbapan mamre tidak menganggap dirinya adalah pemimpin yang tidak bisa dikritik. Semua yang dikatakan mamre itu benar, misalnya. Lah bagi. Ulah kari bagi sanga zaman kuliah barenda. Peraturan senior Nina di bas kampusa pasal 1 senior tidak pernah bersalah. Pasal 2, jika senior bersalah, lihat pasal 1, Nina Ka. Kata wari pak, sampailah pernah bersalah. Siela banci si pakeken ibas jabunta. Ulah kari si katakan man keluarga anta, aku perbapan, maka katangkulah maka harus dengkehkan. Katangku ban harus ikutkan. Si debane labanci. Berarti itu bukan keluarga yang dikasihi Kristus. Sebab kai. Jabu sirahna ibas Kristus nari. Adalah jabu yang mau menghargai pendapat yang lain. Kedudukan ibas jabue, ibas memberikan pendapat seri. Adi mehuli, si ikutkan, si dalankan. Adilah mehuli, tadingkan. Bagai iya. Jana uga kaitena ras zaman gundarienda. Perkembangan informasi ras teknologi. Megati memang membuat belat-belat. Ada sekat di antara kita ras anak jabunta gundariannya. Aku pribadi pe mon-mon ku gejapkan. Ya, dekahen ngewaktunta berselancar i dunia maya asangken erguro-guro ras anak jabunta. Ercakap-cakap ras anak jabunta.
Tapi siekrina labe mengartikan maka laban cisi pakaikan ITA guna tetap mempererat kegeluhenta ras anak jabunta. Carana uga, carana emkap, marilah si pakaikan ITA alu konsep yang benar, ya. Memakaikan IT alu pentar. Tidak ada salahnya kita bikin grup WA keluarga. Alu tujun arah grup WA, banci kita membagikan informasi apa saja. Terlebih arah grup WA pe banci nge si bagikan kata dibata. Ayat-ayat Alkitab setiap wari si serken man keluarganta, baik keluarga inti maupun keluarga besar, dengan tujuan saling menguatkan, saling menopang. Terlebih ibas zaman si Gundarienda, situasi Gundarienda, penyebaran virus COVID-19 terkadang membuat kita kote, lanai siakap, kaipe semangat kita ndahi kencar, kita kan kita harus berdiam diri di rumah. Lanai banci jumpa ras-ras, lanai banci pulung ras-ras. Tapi adi arah IT krina enda banci si siasati. Arah grup WA, mari si bagikan ayat-ayat penguatan ibas Alkitab nari. Setiap hari saling mendoakan, saling menanyakan kabar, tetap mempererat komunikasi. Endam salah sada carana, endam salah sada fungsi IT si banci si pakaikan gelahna tetap jabunta jadi ingan kemegahenta. Perpulungan mamre sini kelengi Tuhan, kata enda labo secara kebetulan sehman banta ibas wari enda, marilah tetap si pererat komunikasi inta ras keluarga anta, sebab kai peningan harta yang paling megah, harta termewah adalah keluarga. Pemberian terindah dari Allah Bapa kita itu adalah keluarga kita. Maka marilah tetap si jadikan jabunta inganta nuri-nuri, jabunta inganta ergani-gani bagi kita, ergani-gani nuri-nuri man Tuhan dibata. Gelahna arah jabun tape banci jadi sada kesaksin man kala sekitar ta, maka kepeken kita enda anak-anak Tuhan. Arah jabun tape ernanam kehadiran ta man sekelewat ta. Terpuji gelar Tuhan ibas kesempatan enda, mari si pindo gegeh. Gelahna Tuhan dibata sim pengasuh kita guna ngangkai katana arah bimbingan PA mamrenta ibas kesempatan enda. Amin. Mari ras kita ertutu. Bujur dikatakan kami man bandu Tuhan, katandu moseh man kami, kam sinuan kenca, kam si peturah kenca, ibas kegeluhan kami sekala-sekala, gelahna katandu enda banci ipakeken kami jadi tendang rasciken kami, ibas kami dalani wari-wari kegeluhan idoni sidem alu perbeben enda, endasken kami kegeluhan kami kubas tandu Tuhan, kamlah tetap jadi pematang ibas geluh kami, gelahna katawari paksa pe ngasuk kami perdalan ibas dalandu, ngasuk kami setia nimai kerahendu, jana ajarindu kami Bapa mamrendu guna jadi pemimpin simba bayi anak jabu kami, tetap perdalan ibas dalandu saja. Ibabo sekrina Tuhan sasap kendu salah dosa kami, gelana metunggung kami ikelari anak-anak du. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ngatakan bujur man bandu. Amin.